Taunya sekarang aku kaki kena air teh udah nggak bisa sih ya. Mandiin si Cimba aja di situ. Pelatihan. Nah, tapi memang ini juga Pak Nadiem sedang merumuskan namanya grup penggerak untuk membuka peluang income tambahan bagi para guru. Salah satunya nantinya adalah guru olahraga. Dan ini akan dikolaborasikan dengan Kemenpora dan juga International Federation Olahraga. Jadi standarnya tetap internasional. Dan diharapkan ini bisa menjadi pemasukan tambahan walaupun kita harus bekerja. Ini bukan otomatis ikut terus pemerintah langsung subsidi enggak. Tapi ini itu sebenarnya penting sih, karena menurut saya ketika kita kelas di SMP, menurut saya olahraga itu salah satu pelajaran yang dimana murid itu paling fokus di situ. Dan biasanya kalau lagi pelajaran olahraga nggak ada si anak malas atau kabur. Tapi cukup nggak yang kita berikan sekarang? Belum cukup. Nah ini kan karena berkaitan dengan sarana juga, yes, kan betul. Dan pelatihnya. Dan sarana sekarang kan sudah ada keuangan dana alokasi khusus fisik olahraga. Dan itu bisa untuk para daerah-daerah di tingkat 2 kabupaten kota ambil. Kan? Dan ini kita juga memperjuangkan dan Bappenas juga, tapi baru setujunya ke 2025 dana BAK untuk olahraga dan pendidikan, iya, dan fisik, jadi untuk kepelatihannya juga. Iya, mau tidak mau karena ini kuncinya itu adalah di pendidikan. Nah ini olahraga itu memang harus dimulainya itu dari kecil, kan mulainya dari kecil kok hasilnya tuh beda sekali. Kalau misalnya kita mulainya dari umur 13 atau 15 atau 17 tahun itu kan pasti itu sendiri kan. Iya, karena yang menjadikan juara tidak ada yang instan lah. Tapi waktu kecil belajar, ya Pak, olahraga. Kalau sekarang gimana? Ada waktu? Oh, sekarang di pemerintah harus banyak. Mungkin memang secara hobi dan juga passion saya selama ini, saya baik berkarya di dunia organisasi kepemudaan dan olahraga sebelumnya, Pak. Jadi ketika saya masuk sini, ya ibaratnya saya menjalankan sesuatu yang selama ini saya, ya biasanya dari kantor sendiri, sekarang dari dana pemerintah yang lebih masif lagi, ya. Jadi happy lah. Ya. Walaupun ya tantangan ada, shock terapinya juga ada. Tapi seru lah. Tapi tanggung jawab juga, karena setiap rupiah dari anggaran itu kan harus sesuai dengan peruntukannya. Yes, kan. Nah ini bagaimana menjaga supaya baru launching pas Ormas kan, pas kita baru pertama kali kemarin menyelenggarakan namanya Rapat Koordinasi Nasional Sektor Pemuda Olahraga. Ini tuh mengundang seluruh kepala daerah tingkat
satu sampai kabupaten kota dan kadispora dan kepala bapenda dan seluruh stakeholder NGO dan kementerian. Jadi itu benar-benar kita mensosialisasikan langkah kita ke depan. Ini inisiatif siapa? Ini bagaimana hasilnya? Hasilnya sangat antusias dan baik, dan ini juga didukung dan didorong karena tanggal 4 Agustus sudah ada surat edaran Mendagri terkait 2024 yang pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk olahraga dan kepemudaan. Sebelumnya belum pernah ada. Jadi rakornas kemarin momentum buat menyamakan visi misi dan ke depan nih wilayah-wilayah ini harus bikin program seperti apa biar serentak mbak. Yang masih. Dan itu dan nanti di masing-masing daerah juga. Anggaran sekarang seluruh anggaran Kemenpora khususnya anggaran bantuan pemerintah ke saya biasanya kalau dari jam 8 sampai jam 9.30 itu biasanya kalau yang tamu-tamu saya terima sambil ngaji. Oke, harusnya diajak juga. Iya, biasanya paling sih, tapi ya kadang kalau yang nggak bisa baru ya.